Oke, ada event baru ya, Deru Debu dan Pasir. Yang ini gue malah belum kelarin juga, Koy. Oke, kita kelarin dulu questnya kawan-kawan nih. Dapat 20 Primo Gem juga. Lokasinya ada di AR Village ya. Kebetulan dekat dengan teleport waypoint. Oke. Oke, dari sini kita ke Vinayak. Oke, questnya selesai. Oke, sekarang kita lapor lagi ke Vinayak ya. Siap. Lalu di sini juga ada buff ketika kalian menggunakan anggota party yang menggunakan katalis. Oke, kita ambil dulu komponennya. Nah, lanjut lagi kita ke atas. Nah, di atas itu ada buff ya. Nah, itu ada buff. Kita gunakan. Oke, kita ambil lagi komponennya. Wah, ini seru sih kayaknya nih. Itu ada buff lagi di atas Four Leaf Sigil. Oke, lanjut lagi. Kita ambil lagi komponennya. Oke, sudah selesai ya. Oke, quest kelar lagi. Sekarang kita cek yang tadi sudah didapatkan. Sekarang kita menuju ke yang ini ya. Kita ikuti lagi. Tunggu sampai besok pukul 8.00. Oke, lanjut lagi kita ke atas sini. Revolve lift single aja. Oke, kali ini ada Wendet yang akan mengganggu ya. Oke, let's go. Jangan lupa ambil buffnya dulu ya. Ada efek shockwave nya juga kawan-kawan. Hati-hati sama ininya. Oke, udah lagi. Oke, sudah selesai. Kita atur dulu. Nah, sudah lanjut lagi ke perangkat berikutnya. Ambil buffnya. Shockwave. Wah, sick sekali. Ini 9 musuh ya. Oke, selesai. Belum. Oke, mantap. Kita tor lagi. Lalu kita menuju ke depan sana. Kita dapetin buff lagi nih. Wah, kebetulan banget gue pakai yang Xiaonya. Jeng! Mana lagi? Waduh, Pak. Oke,
Dunur ibadah. Ntar bapak shield nih. Oke, okay, nice. Atur lagi. Musiknya benar-benar seru ya. Hah, ini baru namanya Ipen ya. Kita atur dan ya, selesai. Tentang berhasil. Seru bro. Oke, okay, questnya selesai dan kita ambil dulu hadiah primogemnya dan total nanti kita bisa dapetin 420 primogems dari event ini.